Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Hari ini saya akan masak apa ini teman? Ini namanya iwak wadi. Jadi ikan yang sudah dipermentasi, jadi sudah diawetkan ya. Biasanya masyarakat Banjar, karena ini merupakan makanan tradisional masyarakat Banjar ya. Jadi ikan ini, ikan betok ini awal-awalnya dibersihkan ya. Jadi setelah dibersihkan nanti ditaburi dengan garam kasar ya. Jadi beberapa hari, mungkin 2-3 hari ya, mungkin bisa berminggu-minggu. Dan ikan ini setelah itu disimpan ya, mungkin di dalam stopless atau tempat-tempat khusus ya. Nanti kapan saja kita ingin membutuhkan, ingin menggoreng atau ingin menyantapnya ya bisa. Dan ikan ini bisa bertahan lama berbulan-bulan. Jadi dikenal di sini dengan dua wadi. Nah, wadi Papuyo. Nah, ini teman-teman. Nah, saya hari ini akan goreng ini iwak wadi ini, dan ini bisa ditambahkan ya dengan menu-menu lainnya, bumbu-bumbu lain, misalnya kita bikin asam manis juga bisa, tinggal kita tambahkan dengan saus tomat, terus bawang, bawang merah kita iris, tinggal kita goreng. Tapi saya hari ini hanya goreng biasa aja, saya goreng ini terus saya tambah dengan menu-menu lainnya seperti timun saya parut ya, terus saya kasih garam micin sebagai bahan tambahan menunya. Jadi ini sebagai menu tradisional ya, masyarakat Banjar sudah sejak dulu, sudah lama ya, pada zaman dulu ya, orang-orang tua kita. Dan sampai sekarang apa, wadi ini masih dikenal masyarakat Banjar. Nah, ini rasanya lezat ya, walaupun agak asin tapi rasanya lezat. Baik teman-teman, mari kita ikuti ya, saya akan goreng apa iwak wadi ini sebagai menu makan saya siang hari ini. Dan ini juga bisa dibuat untuk menu sarapan pagi. Baik teman-teman, barangkali ada yang nonton video ini, jangan lupa ya dukung channel saya sehingga lulus 98 dengan cara subscribe, like, comment, dua ini. Gratis, semangat bikin video-videonya. Jadi subscribe itu gratis teman-teman. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi ya di video saya berikutnya. Nah ini teman-teman, jadi sebelum digoreng saya anu dulu ya, masukkan asam jawa, micin sama bawang merah nih. Nah, ini maksudnya supaya harum ya. Nah, ini. Ini asam jawa nih. Micin ya secukupnya ya, terus ada bawang ya, nanti bawang, bawang merah. Nah, setelah mereka ini meresap, nah baru digoreng ya teman-teman ya. Goreng wadi. Nah, ini makanan tradisional ya, menu tradisional yang sudah dikonsumsi oleh orang tua kita sejak dulu ya, nenek moyang kita ya. Masakannya praktis saja teman-teman, bahkan sekarang iwak wadi Papuyo ini sampai sekarang masih dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Thank you.
Nah ini teman-teman sudah matang dari gorengan ya. Nah ini gorengan iwak wadi. Nah, nanti saya akan bikin menu tambahannya ya. Jadi sayur timun saya parut, terus saya masukkan bawang merah, garam sebagai menu tambahannya ya. Sayurnya dari timun ya, dari timun ini, timun saya masukkan santan, timun saya parut ya, saya masukkan santan, terus bawang merah, ada micin, ada garam secukupnya, sudah saya aduk dengan air hangat. Santan tadi, ini. Enak. Siang-siang pada saat mereka turun ke sawah, jadi kita berawit deh. Biasanya pada musim haji ya, atau yang berangkat umrah, kan di sana kan nggak ada ini. Jadi di bawah ini masukkan di stoplist buat penuh makanan di sana. Ini bisa dimakan berapa? Bisa apa tahan waktu pertarungan ya? Kapan kita mau? Thank you.
asin, tapi asinnya lezat. Baik teman-teman, barangkali ada yang nonton video ini ya, jangan lupa dukung channel saya ya, subscribe, like, komen, semua ini. Semangat bikin video berikutnya. Tangan saya ini tangan kiri ya, kalau terlihat dari kamera ya, karena kameranya saya pakai kamera depan, seolah-olah saya makan pakai tangan kiri, saya pakai tangan kanan ya. Ini tangan kanan ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya pada video saya berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.